Kali ini kita akan belajar tentang pembagian dua bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif dan juga bilangan bulat negatif. Akan kita hitung pembagian dari negatif 512 dibagi dengan 16. Perhatikan bahwa ini pembagian bilangan negatif dengan positif. Negatif dibagi positif berdasarkan aturan pembagian akan bernilai negatif. Sehingga jawaban dari soal ini akan bernilai negatif. Sekarang dengan mengabaikan tanda negatif, kita hitung pembagiannya. Lalu jangan lupa kita kembalikan tanda negatif di akhir jawaban. 512 dibagi dengan 16 yang mendekati 3. 3 dikali 16, 48. 1 kurangi 8, 3. Ini sisa 4. 4 dikurangi 4, habis. 2 turun. 32 dibagi 16, ini habis, yaitu 2. Sehingga dapat kita simpulkan, hasil dari negatif 512 dibagi 16 adalah B, negatif 32. Semoga dapat dipahami.